akhir acara. Untuk itu kita berikan aplaus yang paling meriah untuk masyarakat Kota Solo yang sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa, antusiasme yang keren sekali ditunjukkan oleh teman-teman dari seluruh finalis. Bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi semuanya di sini adalah pemenangnya. Kita tunggu tentunya kontribusi dari masing-masing peserta yang tadi sudah membawa visi misinya, yang sudah mempresentasikan visi misi yang begitu luar biasa. Kami silakan untuk bisa memberikan kesempatan kali ini. Dan tentunya Maharani, kita juga ingin memberikan informasi bahwasanya ini adalah pertama kalinya kita mengadakan Grand Final Putra Putri Solo di Lokananta. Kenapa kita memilih tempat ini? Karena memang ini adalah salah satu lokasi ikonik yang ada di Kota Solo yang saat ini sudah termasuk. Kesempatan kali ini kita ingin memberikan suguhan yang spesial untuk masyarakat Kota Solo. Kita menghadirkan malam Grand Final pemilihan Putra Putri Solo 2023. Sekali lagi kita berikan selamat untuk pemenang Putra dan Putri Solo 2023 di kesempatan kali ini. Kita berharap semoga ke depannya nanti bisa benar-benar mewujudkan visi. Untuk memberikan hadiah. Venue-venue yang baru saja terbang. Berarti mereka anak-anak muda memang didorong untuk membuat event sendiri. Iya. Jadi kan kita bangun untuk anak-anak muda. Artinya turut membantu mensosialisasikan 17 program prioritas Mas Gibran. Iya. Meramaikan biar bisa sustain. Alasannya dipilih untuk anak-anak. Cari suasana baru sambil mempromosikan tempat yang baru. Mas 2 untuk memberikan hadiah. Untuk